Welcome back with me Kenny Rao dari channel Blackfest Club. Hari ini saya lagi di lapangan Pro Train Lembang Bandung. Di samping saya ada dua pasangan sejoli yang luar biasa bermain di dog spot ini. Kita kenalan dulu, yaitu Ibu Koni. Apa kabar Bu? Pak Edi, apa kabar? Ya, jadi Pak Edi dan Ibu Koni ini adalah member dari Canine Dog Training dengan anjingnya yang namanya Hugo, ya. Oke. Saya mau tanya-tanya dulu nih, Bu. Awal main dog spot ini, khususnya IGP ini, kapan? Kalau IGP-nya sih sebenarnya kira-kira 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, oke. Okay. Tapi yang main Pak Edi. Oh, yang handler si ini Hugo. Oke. Okay. Kalau saya sendiri 4 tahun yang lalu, tapi mainnya agility. Oh, di agility. Dengan Hugo juga? Hugo juga. Oke. Okay. Jadi teman-teman, Hugo ini sudah main di agility, main juga di IGP. Ini luar biasa loh, satu anjing bisa kuasain dua sport berbeda. Di agility sudah title atau ya, pernah ujian ya? Pernah, yang ikut kompetisi ya. Ya pertama sih biasa. Fail semua di semua. Oh, gagal ya maksudnya? Gagal. Okay. Terus ya main lagi, belajar lagi. Ya sampai akhirnya yang terakhir di di Pro Train juga. Roadshow-nya Agility tahun 2018. Okay. Ya, ada juara satu. Juara satu. Di kelas apa, Bu? Jumping satu. Clear run. Oke, jadi Hugo ini juara satu di jumping satu, clear run. Nah, setelah satu tahun berlalu di agility itu, baru ke IGP. Terus ganti handler. Sekarang ganti handler. Oke, nah ini kenapa nih dari agility pengen coba ke IGP? Motivasinya kenapa? Kan kalau di agility, roadshow-nya tuh keluar kota. Oh ya. Kesulitan saya ya mobilitas keluar kota. Besar. Betul. Terus sudah gitu, dia kan memang sudah IGP 3 dengan suami saya. Nah, daripada nganggur ya saya latihan IGP. Sekarang ibu yang mulai handling. Betul, dia. Gitu. Oke, jadi selama 3 tahun terakhir dari 0 sampai IGP 3. Pak Edi yang handling. Ya. Oke, jadi teman-teman, ini Hugo ini selain dari agility dia udah jumpingnya juga juara dan sudah dapat title IGP 3. Ya teman-teman, untuk diketahui aja ya, untuk IGP 1 saja nggak mudah, tapi ini luar biasa bisa sampai IGP 3. Mungkin waktu itu masih IPO 3 ya. Masih IPO 3 ya. Pak Edi, awal proses ngelatihnya ini kesulitan nggak? Dari basicnya dia kan agility ya, terus mulai ke IPO ini, dimana kita tahu ada namanya tracking, ada namanya obedience, tracking juga harus bangun pagi, proteksi. Ada nggak kesulitan di awal-awal itu? Sangat sulit. Biasanya di apanya, Pak? Kenapa gitu? Kurang motor. Ini rutin, kan? Campuran antara
si online dengan working line. Tapi ya walaupun si online dan working line ini bukan anjing biasa-biasa loh teman-teman ya. Ya oke lah kita ngomong fair, mungkin bukan competition dog ya atau seperti apa ya. Tapi bisa mencapai IGP3 dalam 3 tahun ya Pak ya? 2,5 ya? Ya 2,5 tahun. Kurang lebih 2,5 tahun atau 3 tahun bisa IGP3 ini benar-benar luar biasa loh. Nah, dan perlu teman-teman ketahui, inilah anjing yang bikin saya jatuh di ujian helper. Ya, beratnya itu 5 ton. Ya, jadi saya nggak kuat untuk menarik dia, bahkan untuk satu langkah pun. Sayangnya kita waktu itu nggak punya videonya. Tapi ya, pengalaman yang sangat berharga buat saya bisa main sama Hugo ini. Nah, Pak Edi, di IGP ini dengan Hugo dulu deh misalkan. Ujian IGP 1, kedua, ketiga ini semua lulus atau ada pernah fail? Dari IGP 1 ke IGP 3 lulus terus. Wow, lulus terus selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ya. Ini luar biasa loh, di IGP 1, kedua, dan ketiga ini tanpa celah pas semua dan luar biasa. Yang selama perjalanan ini biar teman-teman semua juga merasakan atau tahu ya, apa sih Pak yang bikin greget, yang bikin kesel, yang bikin merasa sulit di GP ini, pengalaman Pak Edi dengan Hugo? Banyak ya? Kalau bukan karena tekad tidak mungkin bisa IGP3, betul ya Pak ya? Makanya teman-teman, lihat Pak Edi dan Bu Foni begitu semangat, dedikasi, rutinitas, komitmen, dan hasilnya IGP3. Yaitu kita bilang memang banyak problem ya Pak ya. Saya sendiri juga latihan juga pasti ada problem-problem, tapi karena memang kita pengen ya kita coba ya, betul-betul gitu ya. Nah, lalu pertama kali waktu dia lulus IGP 1 ini perasaannya gimana Pak? Serasa mimpi. Wah, serasa mimpi. Tadinya cita-cita seumur hidup ini untuk saya cuma IGP 1 aja. Oh, cuma yaudah IGP 1 udahlah gitu ya. Jadi hanya rumahan gitu ya. Terus yang memotivasi ke IGP 2-nya Pak Aris. Oh, Aris. Tanggung katanya. Tanggung. Coba lagi. Coba lagi dan ternyata lulus. Iya. Nah, udah IGP 2 tanggung lagi nih. Iya. Coba lagi IGP 3 ya. Iya. Dan ternyata lulus juga. Inilah teman-teman yang saya bilang, kadang-kadang orang cepat menyerah di awal. Betul. Ya. Dia mungkin lihat kita main latihan ataupun ujian, ah kayaknya gampang, begitu dicoba mulai tuh, wow ini problem, ini susah. Tapi begitu ada niat, begitu ada kemauan, dedikasi, ya kalau fail wajar lah ya Pak ya, kadang-kadang kita juga pernah gagal. Tapi kalau begitu lulus kayaknya semua terbayarkan ya. Betul ya, semua betul. Terbayarkan loh, puas sekali. Puas sekali. Nah, ini Hugo di rumah, di kandang atau dibebaskan? Benar-benar family di rumah, family dog ya. Nah, ini pernah ada pertanyaan ke saya, apakah anjing IGP ini bisa menjadi anjing pet ya? Kalau ditanyakan kepada saya pribadi, mungkin saya di kennel ya pasti di kandang ya. Tapi ini salah satu bukti bahwa anjing pet pun bisa untuk sampai lulus IGP3. Ya, kita nggak bicara soal poin, soal apa itu terlalu signifikan. Tapi kita bicara di mana ada niat, tekad, dan lain-lain itu, anjing ini bisa sampai lulus IGP3. Nah, mohon maaf Pak Edi, saya mau tahu usia Pak berapa? 51. Lihat, 51 aja masih bisa sampai detik ini main loh. Sekarang pensiun tapi Pak. Oh, pensiun, tapi kan tadi saya lihat ada anjing kedua nih, anjing baru nih ya. Siapa tahu ini dibawa. Nah, itu tadi herder ini yang tadi itu mau dibawa spot juga atau spot juga. Ke IGP juga. IGP juga. Sih. Hah? Pak Edi bilang sudah pensiun itu depan kamera aja, tapi sebenarnya kita tunggu 3 tahun lagi ntar IGP juga tuh anjing kan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ini. Lalu itu tika punya lu. Bapak sama ibu ini dengan Hugo ini seperti apa sih sayangnya itu? Asalnya ini jadi 2,5 bulan bahkan 2,5 bulan dari apa sih hasil? Oh dari Ridwan. Source oke, nama Pak Ridwan Kuswara ya. Oke. Biar temen di rumah aja lah ya, jadi fair. Sampai 2 tahun apa?
hari ketemu Aris. Setelah usia Amin ini 2 tahun, berarti 2 tahun pertama itu sama sekali tidak ada latihan apa-apa, cuma pep aja. Si baru mulai latihan di usia 2 tahun dan 1 tahun pertama itu agility ya. Baru tahun ketiga start di itu. Jadi siapa yang bilang kalau udah 3 tahun ketuaan, tidak ada istilah ketuaan. Yang penting mau apa enggak, kan gitu ya, Pak ya. Balik lagi ke niat ya. Dan ini saya 2 jempol, 4 jempol kalau bisa loh. Ya, saya memang pertama kali lihat Pak Edi sama Bu Pony ini, wah ini siapa nih gitu, kok latihan terus di tempat Aris. Setelah saya lihat ya, wah luar biasa. Nah, kedepannya untuk si Hugo ini sekarang umur berapa ya, Pak? Udah 6 tahun ya, 6 tahun tetap mengisi luang waktu masih main-main iseng lagi. Kalau nantinya kita di November ini kan ada kompetisi nih, akan diikutsertakan nggak? Kalau sekiranya saya mampu, saya ikutkan juga untuk kompetisi ya, apapun hasilnya cuma ya partisipasi. Nah ini teman-teman yang kita harapkan dari pemilik anjing, apalagi yang melatih sendiri sampai IGP 3 ini, kalau ada kompetisi, ayo kita ramaikan. Tidak peduli hasilnya seperti apa, yang penting punya jiwa sportivitas, turun, bersaing, itu juga menambah pengalaman bagi kita untuk anjing ke depannya, betul ya. Nah, tampangnya sih serem lagi. Iya, saya lihat ya, matanya serem. Matanya karena dia satu titik itu yang bikin serem. Tapi sebenarnya sama orang-orang gimana? Baik aja ya. Sama orang-orang. Baik aja ya. Sebenarnya baik aja. Bisa jadi family dog. Ini ya, saya sepanjang karir saya memang baru kali ini saya menemukan herder. Nah, nggak usah bilang herder atau apalah, pokoknya anjing working ini yang dari pet dimulai dari usia 3 tahun dan mendapatkan titel IGP 3 dan benar-benar real pet dog. Walaupun ada working line di dalam bloodline dia ya, tapi buat saya tetap real pet dog, tapi bisa dimanfaatkan dan difungsikan sampai ke IGP 3. Jadi teman-teman jangan mau kalah sama Pak Edi sama Bu Fonia. Nah, ini luar biasa loh. Kita yang muda-muda harus tetap semangat. Jadi jangan pernah merasa, oh anjing saya nggak mampu, oh saya tidak mampu, betul gitu ya Pak Edi ya? Nah, jadi saya juga berharap sih semoga dengan anjing berikutnya Pak Edi atau Bu Pony bisa lebih semangat lagi, lebih berlatih, lebih keras lagi ya, semoga apa namanya nanti ke ujian-ujiannya bisa berhasil dengan sangat baik. Dan saya juga sangat mengharapkan suatu hari pas kita ujian, saya ujian entah itu dengan Ibu Pony atau dengan Pak Edi, kita berada di dalam satu tim, kita tandem ujian bareng atau kompetisi bareng. Setuju? Setuju. Baik teman-teman, inilah bincang-bincang singkat saya bersama Pak Edi dan Ibu Pony bersama anjingnya Hugo yang pernah jatuhin saya waktu helper test. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Tetap semangat, tetap berlatih, maju terus Dog Sport Indonesia.